Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir Karding. Alhamdulillah, insya Allah hari ini saya akan dilantik untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya berharap amanah ini dapat membawa kebaikan, keberkahan, khususnya untuk para pekerja migran Indonesia semakin terlindungi, semakin terjaga, dan hak-hak sebagai pekerja dapat kita lindungi.